aku baru saja drop off barang, iaitu barang, I'm not sure lah barang apa, customer. Okay. And sekarang ni aku nak cari job. So bila nak cari job macam ni lah, korang akan duduk kat tepi sekejap. Kadang-kadang boleh jadi bersidai lama dekat tepi jalan. Kuat lah korang nak bersidai lama tepi jalan ke, tengah jalan ke, bawah pokok ke, ikutlah. Tapi kalau boleh tu tepi jalan lah, tu lebih selamat. Dan waktu nak cari job tu, kalau boleh berhentilah, jangan sambil bergerak. Sebab bila bergerak, dia mengganggu konsentrasi. Bila mengganggu konsentrasi, korang nak buat motor tu bahaya di jalan raya. Jadi kalau boleh tu elakkan lah. Sebab kadang-kadang bila kita bawa kereta, ada motor yang duk main phone, duk tengok phone, kadang dia bukan main sebenarnya, dia cari kerja. Kita faham, kita faham. Tapi korang kena jaga diri korang sendiri. Jangan duduk tengah jalan. Berhenti tepi dulu. Dan jangan bawa seluruh-seluruh tengah jalan, mengganggu pemandu-pemandu lain, rider-rider yang lain yang dah ada tu hala tuju. Yang dah ada hala tuju, tak mana diorang nak pergi. Okay, macam ni lah bila korang nak cari jalan. Waktu korang nak buat kerja ataupun korang sebagai rider, korang kena cari job. Ni tak sama macam Grab. Kalau tak silap, Grab, rider, kerja tu dia auto. Auto masuk, auto masuk, auto masuk. Tapi kalau untuk Lala ni, korang kena pilih job tu. So bila pilih ni, dia sukar sikit lah. Sukar kenapa? Sebab korang kena berebut job ni. Andai kata dekat kawasan ataupun area yang korang pergi tu ada 5 rider, so 5 rider lah kena berebut. Untuk elakkan berebut tu, korang kena ada Lala bag, supaya korang punya, apa kita panggil, kemenangan tu, win rate untuk dapat job tu, high potential lah untuk dapatkan job. Okay, so sekarang dah dapat job, korang set saja location kat Waze ataupun Google Map. Ikutlah yang mana korang selesa. Korang suka guna Waze ke ataupun korang suka guna Google Map? So bila korang dah set, korang ikut je location. Tapi kadang-kadang ada apa kita tak panggil location tu, dia tak berapa accurate lah. Sebab ada customer, bila dia suruh pick up, dia tak accurate. Kadang-kadang dia lari bila dia input lokasi pula. Jadi location tu ni tak sama. Jadi apa yang korang perlu buat, kadang-kadang bila korang dah sampai tempat tu, location dia tak accurate, apa yang korang kena buat adalah korang tag je alamat yang dia bagi. Tapi itulah, kadang-kadang ada je customer yang bagi alamat tak accurate. Itu yang kadang membuatkan aku rasa geram. Dia tak geram sangat-sangat. Bagi alamat tak tepat, tak ada nombor rumah. Dia bagi bangunan je. Kadang-kadang dia bagi bangunan, at least bagi blok di mana. Bila bagi blok mana, kita tahu dekat mana kita nak waiting customer tu untuk pick up barang ataupun nak ambil barang, nak drop barang. So, kena bagi tahu. Bila tak komit macam tu lah. Okay, dalam masa sama aku berjalan-jalan buat motor ni, korang tengok ada beberapa view. Kadang korang boleh tengok lah, korang tengok view dekat sini. Di mana korang boleh tengok keseluruhan bandar kita, Kuala Lumpur. Jauh dah, tak ada nampak sangat. And seperti yang aku boleh katakan, berhati-hati. Korang tak ada kereta boleh lah korang nak tengok-tengok. Kamera apa yang aku pakai ni, ini adalah kamera DJI Action. So kamera ni sangat-sangatlah mudah untuk aku gunakan. Jadi ada beberapa perkara yang aku nak upgrade lah kamera ni nanti. Sambil-sambil aku bawa motor ni, korang boleh tengok dalam masa yang sama, korang boleh nampak meter motor aku macam tu, meter Vespa dalam 6,000 kalau tak silap. Aku pun tak berapa nak jelas sekejap. Ya, aku tengok betul dah. Okay, aku dah tengok dah 6,625 kilometer lah yang dah guna, yang aku dah bawa sepanjang ride ni. Di mana-mana dan naik motor. Okay, nampak tak besi dekat bawah tu? Besi dekat bawah tu menunjukkan aku dah tak pakai dah older phone yang sebelum ni. Phone belum buka lagi, tinggal pula tinggi. Jadi saya tengok sepuluh nanti pun buka. Sekarang aku guna yang older yang baru, motor. Macam mana aku buat tak betul lagi? Sebab sepatutnya ada ketah sikit. Yang
kena betul balik. Dan ketatkan ni balik sebab dia tak ketat. So, bila tak ketat nampak tak ada shaking. Bila shaking, kesan tu kurang lah. Tengok waist tu sebab dia shaking kan. Nanti dia macam, ah, kena nak parking. Ada yang tanya kat komen, jimat ke tak minyak? Jimat ke tak minyak ni, Encik? Korang boleh tengok video ni daripada awal sampai ni lah. Sekarang, apa yang nak buat, korang nampak tak? Aku punya minyak apa dah tak ada dah. So, maksudnya dia entah yang minyak tak cukup lah. Jadi, slow supaya dia nak jimat. Biasanya, kalau korang nak jimat minyak, korang kena bawa slow. Macam kita tahulah yang Vespa ni. Vespa ni, okey lah, cerita sikit Vespa lagi sekali lah. Vespa ni kita tahu untuk yang S25 ni tak kisahlah S berapa ke, ataupun Primavera ke, model apa tak kisah. Tapi yang memang tahu adalah Vespa ni, yang aku punya ni adalah Vespa S125 tahun 2022. Okey, Vespa ni dikenali sebagai skuter. Korang tahu ini skuter. Skuter yang terpanggil skuter sederhana lah, yang tengah-tengah sederhana, yang jimat bahan api. Jimat bahan api maksud aku adalah jimat minyak lah, jimat putu tu. Petrol apa yang korang pakai tu, itu pula letak lah. Tapi korang kena pakai drone 925. Janganlah pun pakai diesel ataupun chamber, itu tak sesuai untuk skuter ni ataupun CC untuk korang. Okay, lepas tu dan penggunaan harian ini Vespa S125 ini dia boleh bagi sebagai penggunaan minyak yang jimat lah pada. Jimat ni bukanlah jimat sangat, tidak nak jimat macam sehari dia berkumpulkan duit dalam singgit, tidak nak macam tu. Logik dah sikit. Ya, logik lah. Okay, so sekarang ni kita berhenti dulu kejap. Isi minyak. Kenapa aku isi minyak dekat Petronas? Sebab satu, Petronas mudah lah sekarang pakai setter. Bila pakai setter, everything semuanya tak perlu nak pergi counter. Pencet klik dekat penggorang, guna app setter, masukkan pang berapa di situ. Pula ready ke kat situ. So kalau tak cukup balance, korang top up. Macam ni, top up lah berapa ringgit. Lepas tu masukkan password korang untuk verify lah berapa ringgit korang top up. So nak mudah, masuk je korang punya debit card dekat situ. Dia masuk debit card, jadi auto top up. Jadi tak perlu nak login FPX ke apa. Dekat situ kita dah mudah dah, tak susah pun. Masukkan password, pam berapa semua apa, dan berapa korang nak isi. So untuk mudah macam aku, aku lebih suka masukkan secara kita full tank lah. So berapa bila dah penuh akan tutup. Okay, thank you abang kerana membantu. Thank you. Kita kerja hantar barang. Ada orang ya, ini ada kos. Oh, sini ada kos. Tapi kena jauh, air rumah dekat Taman Sarang. Dekat sungai buluh sana je. Tekan tekan. Tak boleh nak urus ni. Baru buka atau petang pang sini? Sudah lama. Saya pun sini kita nak buat. Lama ni? Lama setahun. Did you know T-shirt? Oh, T-shirt satu orang. Oh, masih mikir kita sana. Dua orang ni semua balik. Oh, semua balik. Balik tengah tu COVID tu kok? Dah, itu sudah 6 bulan lah. Oh, 6 bulan. Okey, cukup. Haa, sudah pulang. Okey. Munafik. Okey, kita sambung balik. So, tadi korang dah tengok video tu kan? Korang nampak abang tu tolong. Tak kisahlah bangsa apa ke, daripada mana ke negara, tapi dia dah nampak tu. So, apa yang korang kita berbahasa, so dengan ucapkan terima kasih. Sebab kadang-kadang terima kasih itu susah sangat nak dah sebutnya, sebab ada beberapa yang dia rasa bila nak sebut terima kasih tertengahnya, sebab ada terima kasih dekat ini husband ke, wife ke, family ke, adik beradik ke, parents ke. Ucap terima kasih itu sangat, walaupun dia simbol, tapi dia sangat bermakna. Faham tak?
ataupun aksesori ke, memang apa, memang bermakna. Sebab bila ada kataan-kataan macam tu, dia boleh melembutkan hati. Dia macam kita appreciate, dia tolong. Dia say sorry. Kita salah, walaupun kita tak salah, kita say sorry pun boleh melembutkan hati orang. So, jadi tak adalah perbalahan. Nampak tak? Aku baby sikit. Sebab ada beberapa situasi yang aku berjumpa. So, dia agak kadang-kadang dia tak ada tumit. Okey, kita dah nak sampai dekat area rumah customer lah, ataupun area untuk pick up barang dekat customer. Okey, kejap, ya, mana location dia? Sebab tadi ikutkan dia dah kata dah align. And aku perlu jalan straight sikit. Kat sini, jalan straight lagi. Mana tempatnya? Sebab kadang susah ataupun nak cari. Okey, ni dia. Kita dah jumpa. Alamu, itu siapa? Ya, ya. So, send to you, okay, Haram. Dapat empat. Murah ke di sini? Ha, boleh? Saya bubur dalam beg Ikea. Geno. Oh, ke dalam. Ken. Ha, Ken. Yes. So, lagi stable. Okay. So, RM84. RM80 lah saya bagi tempat. Oh, apa aku beri? Okay, sayang. Kasih, hantar terus, ha? Aha, okay. Okey, kita dah pick up barang. Nampak tak? Dia ada bagi tips dekat aku kat situ. Dan ini adalah kita panggil job buy for you. Cuma dia tak pilih buy for you tau. Dia ambil job yang biasa. Cuma dia ada note dekat situ. Dia boleh pay first. Pay first, dia ada tulis dalam harga dia. RM80 ke RM100. Okey. Cuma untuk... ini nak cerita lah. Okay. Untuk bahagian... pay ni, bayar dulu. Bayar dulu ni agak sukar lah. Sebab kadang-kadang mungkin scammer. Tapi itulah, korang kena banyak-banyak berdoa. Kalau bunyi jauhi daripada tempat yang okey lah. Ataupun nak lebih selamat, seperti yang kita dah ada rules, ataupun seperti yang kita dah beritahu lah, ataupun seperti yang dalam video-video sebelum ni, ataupun Lalamu sendiri pun dah beritahu, korang kena beli barang bukan dekat personal, which is korang kena pergi dekat kedai yang legal, kedai yang ada, kedai yang seperti macam Kiki Mart ke mall ke, wujud yang didaftar, beli yang didaftar, beli ada DC, which is simpan DC tu. Kalau beli, korang snap je untuk korang snap, korang drop barang tu. Customer tu bayar kan? Kasih tu proses-proses ni. Tapi lepas ni selambat proses ni selambat. Jadi kalau yang macam ni sebenarnya inginlah proses yang setakat lah. Barang, ambil barang kat situ, bayar kat dia, which is aku pun hantar. Betul-betul dapat balik ke tak dapat, tegur lagi senyap. Macam sebelumnya dia akan friendly scam kat video sebelum ni. Bayar dulu duit, bayar duit tu semua. Okay, sekarang kita nak pergi hantar. Nak pergi hantar pun sama. Orang tukar location dengan apps tadi. Apps tadi. Maksud korang dia quiz tadi tu. Tukar balik map. Okay, that's all sahaja. Itulah membalik kepada kita punya Westpaw tadi.